Hi you guys. Okey, hari ni I nak kenalkan satu sideboard. Okey, ini Soteria sideboard. Okey, Soteria sideboard ni saiz dia 189 cm. Okey. Kat sini kalau I nak tunjuk kepada you all, dia ada 3 drawer, 3 pintu. Okey. Ini drawer, you nampak dia ada 3 drawer. Okey. Ni 3 drawer. Okey. So dekat sini pula dia ada 3 pintu. 1 2 dan 3 pintu. Okey, di dalam dia dia ada shelf lah, atas dengan bawah. Okey, so I tutup kat sini kan. Nampak pintu dia ada soft close tau. Dan dekat dalam dia pula dia ada ni magnet bahagian sini. So, kalau tutup nampak dia soft close. Dia ada lock magnet kat sini. Okey. Dan untuk color pula dia ada 2 color tau. Dia ada combination walnut dengan dark brown. Bahagian kaki pula kalau you perasan dekat sini dia solid rubber wood. Okey, bahagian atas saja MDF plus vinyl laminate untuk yang ini. Okey, sekarang I nak show you all untuk dia punya size. Okey, untuk dia punya length kita ukur daripada end hujung sini sampai hujung sini tau. Dia ada lebih sikit kan kat bahagian sini kan. So yang ini dia punya size 189 cm. Okey. Dari sini sampai sini. Okey, ha, dia punya saiz lebar dia 189 cm. And then dia punya depth, dia punya depth daripada belakang sampai dekat dia punya bahagian handle sini, drawer. Okey, untuk dia punya depth pula yang ini 43 cm. Okey, untuk dia punya bahagian fully product ni height daripada bawah kaki sampai atas ni 85 cm. Okey, untuk dia punya bahagian kaki sahaja. Okey. So kaki dia daripada lantai sampai ke atas sini dia punya kaki 25 cm. So sendanglah untuk kita nak sapu sampah ke, vacuum ke. Ah, so bagus. Ni tak, kiranya dia tak rapat, susah untuk kadang-kadang kita nak ubah ke apa semua kan. Tapi kalau macam untuk ketinggian ni memang sangat nice.